Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat Reza Arfah ngadaftarkan diri selaku bakal calon wali kota ke DPC Partai Gerindra Kota Bandung. Tapi ke ayeuna 14 orang nyokot formulir pendaftaran sarta opatan diantarana geus mulangkeun deui eta formulir pendaftaran ke DPC Partai Gerindra Kota Bandung. Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat Reza Arfah ngadegdeg ke kantor DPC Gerindra Kota Bandung poe Minggu berang 12 Mei 2024 keur masrahkeun berkas pendaftaran salaku bakal calon wali kota Bandung. Cek Reza dirina ngahaja daftar ke Gerindra lantaran boga karep ngarojong program Prabowo salaku Presiden Republik Indonesia pinilih anu asal nati Partai Gerindra. Liantik itu dirina ge musir karena pasualan korupsi, lingkungan serta konflik agraria di Kota Bandung. Selaku pengurus BCCF, Reza nandeskeun inohong sajarah serta pahlawan sajati, kudu dipaluruh di papadarahaya anu ngalakonan kagiatan anasa popoe, anu sok sanajan leutik dina harta atawa kawasa, tapi gede lebah kasatianana keur kahirupan. Kota Bandung sudah tidak mudah, bahwa sejarah terus berjalan. Saya rasa bahwa tokoh sejarah dan pahlawan sejati harus kita temukan kembali. Harus kita temukan kembali di antara rakyat-rakyat kecil yang sudah sering kita temui sehari-hari. Ya barangkali mungkin kecil dari sisi harta ataupun kuasa, namun besar dalam kecintaannya untuk kehidupan. Itu sih harapan saya yang pertama. Harus ditemukan kembali bahwa bukan yang punya harta dan punya kuasa seperti itu. Penanggung jawab penjaringan baca walkot di DPC Gerindra Kota Bandung Abiseba ngeceskin, 14-an orang nyokot formulir pendaftaran baca walkot di Gerindra DPC Kota Bandung. 10-an diantarana mangrupa kader Gerindra serta opatan sejena ti luareun Partai Gerindra. Tapi ka poe Senin berang 13 Mei 2024, opatan diantarana geus mulangkeun formulir pendaftaran nyaeta komedian Deni Chandra, Reza Arfah, Sony Salimi, serta Ujang Koswara. Alhamdulillah dari tanggal 2 sampai hari kemarin itu ada 14. 14 itu ada gabungan dari eksternal dan internal. Nah, untuk eksternalnya juga ada ya yang pasti tokoh-tokoh di Kota Bandung, tokoh anak mudanya ada, figur-figur publiknya juga ada. Senin 13 Mei 2024 mangrupa poe pamungkas pemasrahan berkas formulir pendaftaran. Satuluyna pihak DPC bakal madung dengken putusan jeung DPD Gerindra selesai jina ngaliwatan fit and proper test. Budi Hartati, Bandung TV.